warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dimanapun berada, alhamdulillah kita oleh Allah dikumpulkan kembali dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya dan zikir kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zikir kepada para kekasihnya, yang mana majelis tersebut tidak diragukan lagi adalah majelis yang menjadikan ahli majelis tersebut menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di alam keabadian, di akhirat, menjadi ahli kebaikan, ahli kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadi ahli keberuntungan yang tiada kerugiannya setelahnya, menjadi ahli kedekatan dengan Allah, ahli kasih sayangnya Allah, ahli cintanya Allah, menjadi ahli petunjuk Allah, ahli pertolongan Allah, menjadi ahli anugerah Allah, dan menjadi ahli kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli syafaatnya, ahli ridhanya, ahli kasih sayangnya, ahli cintanya, dan juga menjadi ahli kedekatan dengan seluruh kekasih Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, kedekatan dengan para malaikat Allah, kedekatan dengan para nabi-nabi Allah dan para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, kedekatan dengan para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita mengkaji keilmuan ini melalui kitabnya seorang wali besar, Qutbul Irsyad, wali kutub di zamannya, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang tidak diragukan lagi keagungannya, keulamaannya, kewaliannya, keunggulannya yang sangat terang seperti matahari di siang bolong. Semua
para kekasih Allah semua tahu. Kepada keagungan Sayyidina Maulana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita semua mengkaji ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran beliau, ta'limnya beliau melalui kitab beliau Risalah Al-Mu'awanah. Kita mengambil barakah-barakah beliau juga. Kita berharap mendapatkan syafaat beliau juga. Kita juga berharap mendapatkan ridha beliau, cinta beliau, sayangnya beliau. Kita berharap suatu hari nanti dikumpulkan dengan beliau. Allah, dan keberkahan beliau kita harapkan semoga melimpah kepada keluarga kita dan keturunan kita sampai akhir keturunan kita. Melimpah keberkahannya kepada semua murid-murid kita sampai akhirnya. Melimpah keberkahannya kepada segala perkara, segala suatu kita, segala perkara yang berkaitan dengan kita. Kitab yang telah kita baca di majelis yang telah lalu sampai halaman 14 bawah. Di bawahnya. Silakan dibuka kitabnya. Sekarang kita meneruskan kepada sabda beliau, wahadal wa'idu, itu ya. Kita ulangi dari hadis yang beliau riwayatkan, yaitu hadis marartu lailata usriyabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-muallif ad-da'i ila Allah qutbul irsyad wa ghawthul ibadi wal bilad Sayyiduna wa maulana al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala arda'ah wa nafa'ana bihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu wa haythuma kanu khususan ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa man yaluduna bina
wa man daja'ana wa qarabana wa man yantami lana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang sabda beliau wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sabdanya marartu lailata usriyabi, saya lewat. Rasul bersabda saya lewat di malam saya diisrokan birijalin kepada beberapa laki-laki, tuqradu shifahuhum, yang mana itu lidah-lidahnya, mulut-mulutnya semua diguntingin, bimaqarib minnar, dengan gunting-gunting yang diciptakan oleh Allah dari api. Fakultu man antum, lalu saya bertanya kepada mereka, siapa kalian? Faqalu, maka mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'ti. Kunna, berada kami semua, na'muru bil khairi, memerintah kami kepada yang lain kepada kebaikan, wala na'tihi, namun kami tidak melakukan kebaikan tersebut. Wananha, dan kami melarang yang lain, anisyarwi, dari kejelekan. Wanatihi, namun kami melakukannya. Ini jawaban ahli neraka. Nah, kita kalau melihat redaksi hadis di sini, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man antum, siapa kalian, yang ditanyakan orang-orangnya, rijalnya. Tapi mereka menjawab bahwa mereka menjawab dengan jawaban yang mengisyaratkan kepada perilakunya. Jadi bukan begini, nahnu, ya, kami adalah orang-orang, gitu kan? Bukan begitu. Tapi kami, ya, terbukti telah memerintahkan kepada yang lain kepada kebaikan, namun kami tidak melakukannya. Dan kami terbukti juga telah melarang yang lain dari kejelekan, namun kami melakukannya. Jadi jawaban ahli neraka, jawabannya adalah perilakunya, mengisyaratkan kepada perilakunya. Karena ahli neraka ini tahu bahwa yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kalian, bukan ditanya kalian itu manusia atau bukan, atau kalian itu orang mana, itu kan? Ya, tidak. Tapi yang dimaksud oleh pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kalian, adalah apa perilaku kalian yang menjadikan kalian ini menjadi ahli neraka seperti ini. Itu arti man antum, itu kan? Maka jawaban ahli neraka tahu kepada murad. Ya, tahu kepada murad, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaannya, man antum, siapa kalian. Ya, tidak, mereka tidak menjawab saya nama Anu bin Anu, orang Anu, saya ini manusia, saya ini bangsa jin, lah tidak. Kenapa? Ahli neraka tahu murad. Ya, ini hadis ini menjadi isyarat bahwasanya semua orang yang sudah ada di alam akhirat, semua orang yang sudah ada di alam yang mana semua hijab-hijab penghalang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semua orang yang sudah berada di alam hakikat, maka mereka itu tidak berani neko-neko seperti di dunia. Tidak berani mereka berbicara dengan pembicaraan yang ada kepalsuan di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya, sehingga bikin alasan-alasan yang bohong. Sehingga kalau ngomong dipersulit ngomongnya, gitu kan? Agar apa? Agar tertutupi kebohongannya. Agar seolah kebohongannya ini adalah sesuatu kebenaran. Nah, kalau orang sudah jadi ahli hakikat, hatta orang kafir sekalipun dia tetap akan jujur. Coba kalau kita ditanya, man antum, siapa kalian? Ya, kan jawaban kita ini kemana arahannya yang bertanya? Arahan yang bertanya itu nanya, nama siapa kalian itu? Oh, saya Anu bin Anu, gitu kan? Dan siapa kalian itu, ini orang mana, gitu kan? Kan? Apalagi penghuni neraka, di sana ada manusia, di sana ada bangsa jin, gitu kan? Sama. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Kenapa mereka ahli neraka tidak menjawab, "Saya nama Anu?" Ya. Kenapa? Langsung to the point jawabannya kepada perilaku yang dia lakukan, yang dengan perilaku tersebut dia menjadi ahli neraka. Ya. Ahli neraka tahu murad, apa yang dikehendaki oleh pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man antum, siapa kalian itu. Rasulullah tidak bertanya tentang nama mereka. Kalau Rasulullah difahami oleh ahli neraka ketika bertanya siapa kalian, tujuannya kepada ingin tahu nama, pasti mereka menjawab, saya Anu, nama saya Anu, gitu kan? Atau tujuan pertanyaan Rasul kalau difahami, kamu ini bangsa manusia atau bangsa jin? Oh, saya adalah manusia, atau saya ini jin, gitu kan? Tapi ahli neraka, karena sudah masuk ke alam hakikat, gitu kan? Ya. Tidak ada neko-neko lagi, maka semuanya akan jujur. Di sana tidak ada yang bisa berdusta. Dan maka sudah ketahuan murad dari pertanyaan Rasulullah SAW, apa yang dikehendaki oleh Nabi. Ya. Oh, yang dikehendaki oleh Nabi adalah amal yang dia perbuat, yang mereka perbuat, sehingga mereka menjadi ahli neraka karena amal tersebut. Maka to the point langsung mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'ti dan wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Kami terbukti kelakuan kami suka memerintah kepada yang lain kepada kebaikan, tapi kami tidak melakukannya, dan kami suka melarang yang lain daripada melakukan kejelekan, melakukan maksiat, melakukan kemunkaran, namun malah kami melakukannya. Inilah perilaku kami sehingga kami sekarang menjadi ahli neraka. Nah. Allah, 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 Allah. Ini pelajaran penting, ya. Pelajaran penting dari hadis tersebut. Al-Imam Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu lalu mengatakan, wa hadzal wa'idu, ancaman ini, innama yatahaqqaqu fi haqqi man yad'u ila Allahi 'ala niyyatid dunya, tiada lain ancaman ini bisa terjadi di haknya orang yang suka mengajak yang lain kepada Allah tapi niatnya niat dunia. Ya, niatnya niat dunia,
berdakwah ke sana kemari, apa yang ada dalam hati? Agar saya punya penghasilan. Saya bangun majelis taklim di sana di sini. Saya sengaja mendaftarkan diri untuk menjadi khatib Jumat di sana di sini. Tujuannya apa? Tujuannya ya saya supaya punya penghasilan, ya. Buat makan saya, minum saya. Nah, pahami oleh kita. Atau tujuannya agar ya kalau saya nanti sering ceramah, apalagi masuk TV, masuk radio, surat kabar, kan saya semakin sohor, kan? Bikin streaming, agar apa? Agar didengar orang, suruh orang lain supaya meng-share, supaya tahu, supaya mendengar tentang, kan? Keilmuan saya, tentang bagaimana kemahiran saya, kepiawaian saya, kan? Kehebatan saya di dalam cara berpikir, dalam berbicara dan sebagainya, tambah dipoles lagi supaya dianggap lebih hebat. Gunakan bahasa Inggris, gunakan bahasa-bahasa yang ini biasa digunakan oleh mereka, itu kan ahli politik, mereka itu kan para pejabat dan sebagainya. Nah. Pakai lagi gaya-gaya yang gaya-gaya ini supaya apa? Supaya saya semakin disukai orang. Saya semakin dicintai orang. Nanti kalau saya semakin dicintai, saya sohor, nanti akan semakin banyak yang menghormati saya dan akan semakin banyak yang mengundang saya. Otomatis penghasilan juga akan semakin banyak, kan? Bagaimana penghasilannya supaya lebih gede lagi, gitu kan? Oh, gayanya, tampangnya harus lebih elit kelihatannya, kan? Kalau diundang jangan pakai motor, jangan pakai mobil-mobil yang murah-murah, yang mahal-mahal. Kenapa? Supaya nanti yang undang itu lihat. Kalau naik motor berapa kira-kira, kalau naiknya kan carry berapa, kalau naik mobil apa Pajero berapa, Alphard berapa, itu kan biar mikir nih yang ngundang nih. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana supaya nanti waktunya disesuaikan sesuai dengan keinginan mereka? Materinya disesuaikan sesuai dengan pesanan panitia. Agar saya semakin disukai, itu kan. Semakin disukai. Walaupun harus mencincang, itu kan? Kehormatan orang-orang lain yang dibenci oleh panitia. Yang dibenci oleh sepubet. Yang penting mereka senang. Nah, saya masya Allah disambut dengan tepuk tangan, gitu kan? Dengan tepuk tangan. Nanti saya diundang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dimaksud kata Imam Abdullah bin Anwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ancaman Allah ini akan terjadinya kepada orang yang seperti ini, yang dakwah mengajak tapi di hatinya ya ada niat yang seperti itu, niat untuk dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Allah 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 wa yahuzu 'alal khairi, dan memompa orang lain untuk melakukan kebaikan, wa huwa musirrun 'ala tarki, tapi dia malah membiasakan meninggalkan kebaikan tersebut. Mompa kepada yang lain supaya banyak sedekah, tapi dia merasa aman-aman saja, merasa tenang, merasa senang, dia ndak rajin sedekah. Kepada yang lain memompa harus sholat berjamaah, tapi dia sendiri merasa aman, merasa tenang, merasa senang kalau sholat tidak berjamaah.
dan sebagainya, ya. Warna-warni kebaikan yang sengaja manusia diajak untuk melakukan kebaikan tersebut, dipompa, didorong untuk melakukan kebaikan tersebut, namun dia malah musirun ala tarkihi, ya. Dia malah dia tetap berada pada meninggalkan kebaikan tersebut. Wa yuhadhdhiru minasyarri, dan dia mewanti-wanti kepada orang lain, minasyarri, daripada melakukan kejelekan, daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Allah, wa huwa muzirrun ala fi'lihi, namun malah dia tetap berada pada melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Walaupun kejelekan yang ia lakukan tidak diketahui orang lain, tidak diketahui mustami', tidak diketahui keluarga, tapi dia punya kejelekan, dia punya dosa-dosa yang sering dia lakukan, kan? Walaupun diumpetin, yang lain enggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Allah, 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 Allah. Riyaan wa sum'atan. Dia punya tujuan melakukan hal itu karena riya. Ya. Bukan karena Allah, karena ingin dunia, karena ingin jabatan, karena ingin uang dan sebagainya, wa sum'atan, dan karena dia ingin sohor, ya, ingin masyhur, supaya orang-orang pada tahu kepada saya. Wa amma man yad'u ila babillah, maka adapun orang yang mengajak yang lain ila babillah, mengajak kepada pintu Allah, wa huwa ma'adzalika, dan dia beserta itu, yalumu nafsahu, dia tidak pernah berhenti, terus dia ya, apa, mencaci dirinya sendiri, ya, yalumu nafsahu. Wa yanhaha 'anit taksir, dan dia terus berusaha menjaga, ya, dan melarang diri dia sendiri dari kecerobohan. Kecerobohan di dalam bersikap kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kecerobohan di dalam beribadah. Taksir, ya. Wa yahuzuha 'ala tashmir, dan dia terus mendorong diri dia sendiri untuk sungguh-sungguh di dalam apa yang didakwahkan kepada yang lain, di dalam apa yang diperajakan kepada yang lain, sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam taat dan ketakwaan. Fannajatu, maka keberuntungan, keselamatan orang semacam ini, kata Imam Abdullah, marjuwatun lahu, ini bisa diharapkan. Keselamatannya bisa diharapkan. Kita mengajak yang lain, tapi kita juga merasa kita masih banyak salah. Nah, kepada yang lain kita berdakwah, mengajak, tapi kita tetap, kan, membina diri kita. Walaupun kita juga sering melakukan kesalahan, tapi tetap kita mendidik, mentarbiyah diri kita. Terus menasehati diri kita. Walaupun kita pun juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kita berjuang kesalahan yang kita lakukan ini jangan sampai ada unsur kesengajaan. Jika terjadi ada unsur kesengajaan, kita betul-betul terus mendidik hati kita agar tidak boleh melakukan lagi. Dinasihati diri kita, dididik, ditarbiyah diri kita, dimarahi diri kita oleh kita sendiri terus. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Masih punya harapan, kata Imam Abdullah, harapan selamat. Jalankan terus dakwah, mengajak kepada yang lain kepada
jalan Allah, kepada pintu Allah, kepada segala kebaikan. Nah, namun jangan lupa kita mendidik diri kita, terus menjaga diri kita. Allah, 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 wa ala kulli hal, dan ala kulli hal, dul penyah istilah kita, ya. Falladhi ya'lamu wa yu'allimu, maka orang yang tahu nih, yang berilmu, wa yu'allimu, dan dia mengajarkan ilmunya kepada yang lain, mengajarkan pengetahuannya kepada yang lain. Wala ya'malu, namun dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut, tetap ini ahsanu halan, lebih baik keadaannya. Wa arsyadu tariqatan, lebih benar tariqahnya. Wa ahmadu akibatan, lebih terpuji akibatnya. Minal ladzi la ya'malu wa la ya'lamu, ketimbang orang yang beramal tidak, tahu pun tidak. Beramal tidak, berilmu pun tidak. Dan tadi kita dengar bagaimana orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia diancam dengan api neraka, dengan siksaan yang begitu beratnya. Ini bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana orang yang tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, atau malah beramal tapi tidak dengan dasar ilmu yang benar? Masih bagusan yang ini nih, tetap masih bagusan orang yang berilmu walaupun tidak mengamalkan ilmunya. Pahami, jangan sampai punya pikiran begini, nah tuh, enakan saya daripada kiai, ustadz, santri yang sudah tahu gitu kan, tapi malah dia tidak mengamalkan ilmunya gitu kan, masih untungan saya, kata yang tidak pernah ngaji ya, kata orang yang tidak mau ngaji, kata orang yang tidak mau beramal. Nah, tidak, kata Imam Abdullah gitu kan, masih untungan, masih bagusan orang yang berilmu walaupun tidak mengamalkan ilmunya, ketimbang orang yang beramal tidak, berilmu juga tidak. Saya bukan beramal tapi tidak dasar ilmunya, sama-sama itu mah seperti orang yang tidak beramal sama sekali. Orang yang mengamalkan amalan-amalan yang soleh tidak dengan dasar ilmunya yang sahih, maka sama dengan tidak beramal sama sekali, kan? Itu sepakat semuanya. Tidak akan diterima amalnya orang yang beramal tanpa dasar ilmu yang sahih. Wa rubbama qala qailun mimman la ya'qilu, terkadang berkata orang yang berkata daripada orang-orang yang tidak berakal, yang perkataannya seperti ini, al-kutubu kasiratun, kitab-kitab ulama itu kan banyak, wa fiha gunyatun wa kifayatun, di dalam kitab-kitab ulama itu sudah cukup kekayaan keilmuan di sana, kan? Cukup. Fala faidata fi tasnifil kutubi, maka tidak ada faidahnya di dalam mengarang kitab-kitab yang baru fi hadzal zaman, di zaman kita ini. Kenapa? Karena sudah ada kitab. Karena sudah ada kitab, artinya tidak ada faidahnya kalau saya nyusun karangan juga. Nah, fahadhal qail, kata Imam Abdullah radhiyallahu ta'anhu, orang yang berkata ini, in asaba fi qawlihi inna fil kutubi gunyatan wa kifayatan, walaupun orang ini benar di dalam ucapannya yang tadi, bahwa dalam kitab-kitab ini sudah cukup lah, gitu kan? Sudah cukup, sudah kaya, tuh. Artinya sudah cukup di dalam kitab-kitab ulama. Nah, ini benar perkataan ini? Benar. Tapi faqad akhta'a,
maka sungguh sudah salah dia fi qawlihi, di dalam ucapan dia la fa'idata li tasnifi fi hadzal zaman, ucapan dia tidak ada faidahnya mengarang kitab lagi, menyusun karangan lagi di zaman kita ini. Nah, ini yang salah nih. Ya, kalau ucapan dia yang tadi bahwa kitab-kitab ulama ini kan sudah banyak, ya. Sudah cukup dalam kitab-kitab ulama. Kita mau apa? Sudah cukup. Ya. Benar? Benar. Ada yang salah ucapannya apa? Yang salahnya adalah kalau begitu tidak ada faidahnya, kan? Kalau kita menyusun lagi karangan keilmuan di zaman kita ini, gitu kan? Nah, ini salah pemikiran yang ini. Kalimat ini salah, kata beliau. Kenapa? Li'anna lil qulubi mailan bihukmil jibillati ila kulli jadidin. Karena sesungguhnya di dalam hati, bagi hati manusia itu ada kecondongan, ya, dengan hukum nalurinya kepada setiap yang baru. Nah, hati manusia itu biasa suka condong kepada setiap yang baru, walaupun kadang-kadang lama-lama ingin kembali lagi kepada yang lama. Dan, tapi sifat manusia suka condong kepada yang baru. Nah, ketika ada sifat manusia condong kepada yang baru, apakah tidak manfaat jika disediakan dengan versi baru oleh ulama-ulama di masanya? Disusun karangan oleh ulama-ulama di masanya, itu kan? Sehingga umat ini, itu kan, kesenangannya tersalurkan, akhirnya tetap ujungnya dia dapat ilmu. Ujungnya dia dapat hidayah melalui karangan-karangan ulama tersebut, walaupun kitab-kitab ulama terdahulu sudah cukup di dalamnya, ya, kekayaan yang tidak ada habisnya. Kalau kita mau ngambil dari ilmunya ulama-ulama yang terdahulu, yang kudama. Nah, begitu kata Imam Abdullah. Jadi tidak boleh punya pemikiran ah, tidak ada faedahnya lagi kalau sekarang di zaman kita menyusun karangan. Ya. Itu pemikiran yang salah. Wa aidan, dan begitu pula fa innallaha yuntiku ulama'a kulli zamanin bima yuwafiqu ahlahu. Juga kata Imam Abdullah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi ilham, kemampuan berbicara kepada ulama-ulama di setiap masa dengan pembicaraan-pembicaraan yang cocok dengan ahli masa tersebut dan yang sesuai dengan ahli masa tersebut. Dan maka kalau ulama-ulama di masanya menyusun karangan-karangan, pemikiran-pemikiran, yang pemikiran ini cocok dengan orang-orang yang ada di masanya, ini kan manfaat bagi orang-orang yang di masanya, kan? Maka jangan sampai ada pemikiran bahwa tidak ada faedahnya kita menyusun karangan lagi di masa kita, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dulu adzan dengan niat dalam hati akan melakukan salat zuhur pada waktunya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
haula wala quwata illa billah. Teruskan sedikit lagi. Wattasanifu, bahwasanya karangan-karangan ulama tablughul amakinal ba'idah, sampai ke tempat-tempat yang jauh, ke negeri-negeri yang jauh, wa tabqa, dan tersisalah terus karangan-karangannya ba'da mautil alim, setelah wafatnya alim tersebut. Fayahsulu lahu bidzalika fadlu nashril ilmi, maka hasilah baginya dengan seperti itu keunggulan menyebarnya ilmu, ya, karunia dari Allah, pahala menyebarnya ilmu. Wa yukdabu, dan ulama tersebut dicatat oleh Allah mu'alliman, sebagai mu'allim yang mengajarkan ilmu Allah, da'ian ilallah, sebagai pengajak umat kepada Allah, fi qabrihi, di dalam alam kuburnya dia dicatat sebagai muallim, sebagai ad-da'i ilallah di alam kuburnya itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqa, siapa yang menghidupkan lisannya dengan hak, dengan kebenaran, ya'malu bihi man ba'dahu, yang diamalkan kebenaran tersebut oleh orang-orang yang setelahnya, ujriya alaihi ajruhu, maka terus dialirkan kepadanya pahalanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di alam kubur terus pahalanya ngalir ke alam kuburnya terus. Nah, masya Allah, tabarakallah. Waqad samaitu hadhihi risalata al-musyara ilaiha, dan sungguh telah kami namai risalah yang diisyarahkan oleh kami ini dengan nama risalatul muawanah wal mudaharah wal muazarah, dengan nama risalah muawanah, risalah saling bantu membantu, saling tolong menolong, itu maknanya sama, muawanah, mudhaharah, muwazarah, sama. Liraghibina, bagi orang-orang yang senang, yang dia menginginkan, ya, minal mu'minin, daripada golongan mu'minin, fi suluki tariqil akhirah, yang menyenangi ngambah, ya, menempuh jalan akhirat. As'alullah ta'ala ayyan fa'ani biha, as'alullah ta'ala ayyan fa'ani, aku memohon kepada Allah ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku, biha, dengan risalah mu'awanah ini, wasairul muslimin mu'minina, dan juga manfaat bagi seluruh mu'minin, khususnya bagi kita semuanya, amin. Wa ij'ala jam'i laha wa'tina'i biha, dan semoga Allah menjadikan, mengumpulkannya saya kepada risalah ini, dan perhatiannya saya terhadap risalah ini, wabita'lifiha, dan juga mengarangnya saya, menyusunnya saya kepada risalah ini, saya memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan khalisan ikhlas liwajhil karim, ikhlas karena Allah yang maha mulia. Wahada awanul ibtidai, dan inilah saatnya kita memulai, saatnya saya memulai. Wabillahi taufik, dan hanya oleh Allah jalla jalal wahdah taufik. Faakulu musta'inan billah, maka saya berkata dengan memohon pertolongan Allah, wa mufawwidan ilaih, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, wasailan minhu, dan juga meminta daripada Allah, ayyuwafiqani,
Semoga Allah memberikan taufik kepada saya liisobatis sawabi, supaya saya tepat dengan kebenaran ya, yang dikehendaki oleh Allah. Finniyati, di dalam niat-niat saya. Wal amali, dalam semua amal saya. Wal aqwali, dan dalam semua ucapan-ucapan saya. Fa innahu waliyu dzalika, karena sesungguhnya Allah yang mengurus itu semua. Wal qadiru alaih, dan maha kuasa atas itu semua. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dialah Allah yang mencukupku ya. Wa ni'mal wakil, dan alangkah nikmat ya, yang mengurusku. Allah, 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 Allah. Nah, ini perkataan permulaan muqaddimah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang selanjutnya insyaallah bulan depan kita akan mendengar tausiah-tausiah beliau bersama-sama wasiat-wasiat beliau dari mulai fasal pertama. Ini kan baru muqaddimah yang beliau katakan. Lalu sedikit sebelum mengakhiri majelis ini, ada sedikit yang perlu difahami oleh kita, barangkali perkataan yang barusan tentang menyusun karangan ya, di masa kita, menyusun karangan di masa kita, di saat di mana karangan-karangan ulama-ulama terdahulu itu sudah sangat-sangat cukup ya. Barangkali masih ada yang kurang jelas, dan jangan sampai salah pemahaman. Kenapa? Karena salah satu manakibnya sahibul maqam yang kita cintai ini, Mama Eyang Raden Muhammad Zarkasyi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya oleh sebahagian muridnya di masa hidupnya. Pertanyaannya, kenapa Amma tidak menyusun karangan? Ya. Amma menjawab, apa cerita? Amma menjawab, cukup euy. Surna teh gitu. Cukup euy. Genah urang mah tinggal make, tinggal maca, tu kudu mikir. Surna teh gitu. Cukup euy. Tinggal make we, ya tinggal baca dauhan-dauhan ulama, kitab-kitab ulama. Nah, anjeunanana teu wantun ngarang. Anjeunanana alim nyusun karangan kecuali dina saat-saat darurat. Nah, apakah cara seperti ini tidak salah? Tentu tidak salah. Bisa jadi ini merupakan akhlak yang justru lebih mulia. Yang salah yang tadi, orang yang punya pemikiran bahwa kalau nyusun karangan lagi di masa kita, di mana ulama-ulama terdahulu sudah kan, menjawab semua permasalahan umat, nah, sudah cukup dalam kitab-kitabnya, lalu kita punya pemikiran tidak ada faidahnya kalau ulama sekarang menyusun karangan lagi. Nah, ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang salah. Tapi kalau kan punya pemikiran, kitanya sebagai ulama, kita dikasih kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk menyusun karangan kan, lalu kita punya perasaan tawadhu, merendah kan, merendah, saya ini walaupun ilmu sudah ada, ilmu Quran Sunnah sudah ada, bahkan sudah sampai kepada martabat yang sangat tinggi di dalam keilmuan, lalu merasa dalam hati, ya Allah, kalaupun saya menyusun karangan, tetap saya ini orang yang penuh dengan dosa, orang yang sangat hina. Ya Allah, karangan saya tidak akan sebaik karangannya para ulama-ulama yang jelas-jelas keagungannya, karena ditulis oleh tangan saya yang berdosa, dituangkan dari pikiran saya yang penuh akal saya dengan dosa, dari hati saya yang hati saya penuh dengan dosa, yang masih mahjub, yang masih gelap, yang masih terhalang dari Engkau ya Rabb.
Sementara ulama-ulama engkau, beliau-beliau aulia-aulia engkau yang sudah jelas keulamaannya dan kewaliannya, dengan hukum husnudzan saya kepada beliau-beliau, maka saya bandingkan keberkahan, kemuliaan, kebaikan tetap yang menang ada di ulama-ulama terdahulu. Saya ingin saya mendapatkan keberkahannya para ulama terdahulu, dan saya ingin mendapatkan syafaatnya ulama-ulama terdahulu. Maka saya memilih untuk memakai, bersandar kepada fatwa ulama-ulama terdahulu, membaca kitab ulama-ulama terdahulu, dan menyebarluaskan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, mengajak umat untuk membaca, memahami, mengamalkan kitabnya ulama-ulama terdahulu yang sudah jelas-jelas keulamaannya. Nah, ini pemikiran seperti ini, ketika seorang alim merasa tawadhu berpikir seperti ini jelas, ini jelas punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Jangan dianggap salah, ini jelas punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka banyak ulama-ulama di kita, bahkan ketika para wali songo dulu, ya, para wali songo menyebarkan Islam sehingga keislamannya mengakar di dalam jiwa manusia yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, yang ada di belahan bumi, masya Allah. Padahal ketika mencari-cari kitabnya para wali songo, semuanya enggak menemukan kitabnya untuk dijadikan rujukan, kan? Hanya terdengar sedikit dari wasiat-wasiatnya di masa hidupnya, turun-temurun lewat anak cucunya, lewat murid-muridnya. Namun agama itu mengakar, agama itu kuat, mengakar, masya Allah. Dengan apa? Ini dengan barokahnya para wali songo, ini karomahnya para wali songo, ini doanya para wali songo, ini syafaatnya para wali songo. Walaupun tidak ada kitab yang beredar sampai masa kita, fahami oleh kita, sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, bahwa keimanan, keislaman semua muslimin muslimat, semuanya wasilahnya, pelantaranya, ya, sebab musababnya adalah ajarannya, tarbiyahnya, sampai doanya, karomahnya, syafaatnya para wali-wali songo yang ada di kita ini. Meskipun kita tidak pernah mengkaji kitabnya. Allah, 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 Allah. Buya cari-cari kitab yang disusun oleh Eyang Dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu taala, sampai saat ini enggak menemukan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kebanyakan para wali-wali Allah di kita, kebanyakan apa? Kebanyakan kalau mendidik umat itu dengan didikan-didikan beliau, referensi-referensinya, beliau sengaja melemparkan kepada para ulama-ulama terdahulu. Makanya kenapa kitab-kitab ulama terdahulu masih abadi di pesantren-pesantren di Indonesia? Coba, padahal sudah sekian ratus tahun yang lalu. Ini bukti bahwasanya umat Islam di Indonesia, di Nusantara, bahkan di berbagai penjuru dunia, menjadikan referensi di dalam keilmuannya itu kepada ulama-ulama terdahulu. Andai kata ulama-ulama terdahulu kitab-kitabnya sudah tidak dipakai lagi, tidak mungkin ada sekarang di pesantren-pesantren. Yang dikaji di pesantren-pesantren kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, betul enggak? Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam, 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 dalam fikihnya, nanti dalam urusan tauhidnya, akidahnya, di dalam tasawufnya dan sebagainya, yang dipakai kitab siapa? Ulama-ulama terdahulu. Begitu pula para wali songo ketika mengajak umat kepada Allah, mengajarkan keilmuan, masya Allah, yang dijadikan referensi oleh beliau-beliau adalah kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Apakah beliau-beliau tidak sanggup menyusun
karangan, kan? Versi masa itu sanggup, tentu sanggup. Kenapa di kita memilih, memakai kitab-kitab ulama terdahulu? Alasannya karena ketawaduannya mereka, karena sifat tawadunya mereka, sangat mengagungkannya mereka kepada ulama terdahulu, sangat mencintainya mereka kepada ulama terdahulu, sangat berharapnya mereka kepada keberkahannya, syafaatnya, karomahnya, ridhanya ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama terdahulu masa itu adalah para wali-wali besar. Coba Al-Imamul Ghazali, hatta ulama-ulama para wali di masanya dan setelahnya sehingga menjadi wali-wali besar karena merujuk keilmuannya kepada kitab Al-Imamul Ghazali. Banyak para wali-wali Allah yang jadi wali, yang tadinya bukan wali, merujuk keilmuannya kepada kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi, merujuk kepada kitab-kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar, bahkan sampai ulama-ulama yang dekat ada yang merujuk kepada kitabnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, sehingga beliau-beliau menjadi ulama-ulama dan menjadi wali-wali besar. Allah, 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 Allah. Jangan dianggap bahwa para wali-wali songo di kita dan para ulama-ulama, para wali-wali Allah di bawah wali songo yang menyebarkan Islam, jangan dianggap mereka tidak mampu menyusun karangan kita. Tapi mereka punya ikhtiar dan ijtihad yang berbeda-beda. Yang dibahas oleh Al-Imam Abdullah bukan tidak menyusun, tapi punya pemikiran tidak ada faidahnya ulama di masa kita menyusun karangan. Nah, ini yang salah. Faham? Jelas? Nah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Lalu Buya mau minta maaf ya kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus jemaah Asyifa yang kemarin malam Sabtu sudah pada hadir di makom Eyang Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu. Buya tidak bisa hadir, sudah dicoba bangkit, tuh bangun coba, tapi masih tidak mampu juga. Istirahatan lagi, bangkit lagi, udah beberapa kali bangkit tidak mampu juga. Serahkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir dikasih ganjaran sempurna semua, keberkahan yang sempurna semuanya ya. Lalu insya Allah tetap akan diganti dengan malam Sabtu yang akan datang. Jadi malam Sabtu yang akan datang sekarang ya, jadwal di Makom Mahmud ya, diganti ya malam Sabtu yang akan datang, yang sekarang yang dekat ya. Jadi tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 ya. Ya. Jadi tanggal 14 Agustus insyaallah kita mengaji bersama, juga sekaligus ziarah ke para wali-wali agung sebagai sanad mata rantai iman Islam kita semua, mata rantai keilmuan kita semua, dan kita berharap juga mendapatkan barokahnya, karomahnya, syafaatnya beliau-beliau semua, agar segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib-aib kita ditutupi oleh Allah, dan derajat kita ditinggikan oleh Allah, diselamatkan, dijauhkan dari segala kejelekan, dan dilimpahi segala kebaikan, rizki, nikmat yang hissi, yang ma'nawi, duniawi dan ukhrawi, dipanjangkan umur semua dengan penuh kebaikan dari Allah, dengan penuh rahmat keberkahan dari Allah,
dengan penuh hidayah dan taufik dari Allah, dengan penuh penjagaan dari Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na